Assalamualaikum guys, back to the channel Pemain 12. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah seluruh kali ini. Kita akan mainkan kembali Copa America bersama Brazil di pertandingan ketiga fase penyisian grup menghadapi Panama. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, di hit dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga di klik tombol loncengnya agar sudah dapat video-video update dari channel Pemain 12. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan teman-teman semua. Kita lihat dulu competition info sampai dengan dua pertandingan. Siapakah lawan dari Brazil di next? Kita akan lihat kemungkinan yang ada. Brazil sudah dipastikan lolos dengan poin ini. Kolombia, Peru, Panama. Ini meskipun Panama menjadi juru kunci, secara matematis masih mungkin bisa lolos dengan syarat bisa menang telak menghadapi Brazil. Dan yang kedua, Peru serta Kolombia bermain imbang atau Kolombia kalah dari Peru, tinggal melihat saja dari selisih gol. Argentina grup C ini hanya butuh hasil imbang saja agar bisa menjadi juara grup. Namun posisinya masih bisa tergeser, teman-teman. Antara Venezuela atau Chili akan saling berhadapan. Tapi kalau Argentina bisa menang, bisa seri saja imbang pada Jamaika, maka Argentina akan keluar sebagai juara grup. Uruguay kemungkinan besar akan keluar sebagai juara grup. Meskipun secara matematis Paraguay dan Ekuador masih bisa menyamakan poin, namun kalau lihat dari goal defense-nya terlalu jauh. Paraguay dan Ekuador -1, Uruguay 4. Calon lawan Brazil kemungkinan adalah Paraguay, Ekuador atau Venezuela, Chili. Kita lihat nanti setelah kita mainkan pertandingan menghadapi Panama. Kita lihat siapa yang akan kita turunkan di pertandingan kali ini. Alisson Becker ini akan saya ganti dengan Neto. Miranda akan bermain menghadapi Thiago Silva dan Alves. Saya akan tarik menggantikan Danilo. Ini tim yang akan kita turunkan menghadapi Panama. Dengan poin yang ada, pastinya Panama kemungkinan besar akan bermain menyerang. Apakah benar dugaan saya seperti itu? Kita akan lihat saja. Kick off babak pertama. Bismillah. Panama versus Brazil di Estadio Mineirão. Perlawanan kemungkinan ya, perlawanannya akan ketat ini dari Panama. Kalau dari babak pertama mereka sudah memberikan garis bar merah, kemungkinan mereka akan berusaha menyerang Brazil habis-habisan. Kita dengarkan dulu national anthem dari Brazil dan juga mungkin Panama kalau ada. Tidak ada national anthem dari Panama, ini kemungkinan karena faktor lisensi, teman-teman. Bisa lihat juga di sini para pemainnya juga fake face dari Panama, berbeda pastinya dengan Brazil yang para pemainnya banyak bermain di Liga Eropa, yang mayoritas adalah red face kecuali Ronaldinho Gaucho yang memang pemain legend kita tarik kembali di Brazil, teman-teman. Kalau teman-teman yang bertanya mungkin dari mana saya dapatkan legend Ronaldinho, dari patch ya teman-teman. Jadi saya juga punya patch untuk level legend tim nasional. Kick off pertama dan dugaan saya kemungkinan benar, teman-teman. Panama langsung menarik garis bar merah untuk berusaha menghancurkan Brazil. Mampukah? Kita lihat saja selama 90 menit. Godoy langsung menyerang Panama. Coba hentikan Douglas Costa. Hati-hati. Douglas Costa. Marquinhos. Neymar Junior, Firmino, baik kembali ke Alexandro kali ini, sisi sayap kiri, Alexandro, Alexandro, potong bolanya, sepak pojok saja untuk Brazil dan akan diambil oleh Ronaldinho Gaucho, Ronaldinho, Arthur diblocking oleh kiper, Mejia, Danilo,
Douglas Costa. Counter attack Diaz. Panama langsung berlari, Cooper dikejar oleh Douglas Costa. Cooper memenangkan duel. Kali ini Douglas Costa bertabrakan. Woi, jangan bertabrakan dengan teman sendiri. Miranda. Menyerang lagi Panama. Bukan pertandingan ringan. Potong lagi. Hati-hati penalti. Arthur. Malah premier lawan ini bisa berbahaya bagi Brazil. Potong sudu. Hampir-hampir. Kita lihat kawan-kawan, hampir saja Panama menciptakan gol. Kita lihat jika tidak dihentikan oleh Neto. Kiper ketiga yang kita turunkan ini, perlawanan ketat ini dari Panama hingga menit 17 di awal pertandingan. Masih Panama lagi. Oh, ternyata kita Brazil. Saya coba bangun bola pendek. Miranda. Ya, Brazil. What's wrong with Brazil? Ya, sebenarnya ada apa dengan saya sih? Nggak terlalu fokus di awal-awal nih, teman-teman. Mohon maaf. Jadi bolanya keluar tadi. Oke, Cooper. Godoy. Oke, offset. Saya coba naikkan garis bar merah deh, biar sama kayak Panama. Oke, apakah akan berhasil? Menit 22. Kita coba bangun serangan. Douglas Costa. Memang perlu bola-bola pendek kita mainkan. Terlalu jauh jaraknya antara Firmino dengan para pemain tengah. Ronaldinho. Firmino. Neymar Junior. Masih Neymar. Alexandro. Arthur. Ronaldinho shooting dan gol. Ronaldinho. Perlu kesabaran. Sang Ronaldinho membuka keran gol bagi Brazil. Semoga akan hadir gol-gol berikutnya di Brazil. Gol pembuka dari sang maestro Ronaldinho. Pemain yang banyak sekali membela tim-tim besar. Kita lihat bagaimana gol dari seorang Ronaldinho. Ini kita perlu sabar sekali sampai melihat celah dari Ronaldinho. Kosong itu memang. Oke, gol 0-1 kita netralkan dulu. Engine-nya ke tengah. Karena 1-0 pun ini cukup membuat kita juara grup, teman-teman. Firmino, ini mana teman lainnya ini? Terlalu jauh kalian berada dari Firmino. Ronaldinho. Neymar. Potong lagi. Diaz. Oke, Brazil. Masih Brazil. Fabinho. Firmino. Dua pemain. Belum juga. Miranda. Neymar Junior. Neymar. 38. Masih ada beberapa menit lagi di babak pertama. Ronaldinho kita naikkan dulu garis bar merah lagi. Douglas Costa. Fabinho. Cang Ronaldinho. Ayo, Neymar. Neymar belum berhasil. Blocking. Counter attack Panama. Potong lagi Fabinho. Ketat permainan di babak pertama ini, saling merebut bola Brazil dan Panama. Main-main mereka. Firmino. Godoy, dan nampaknya unggul 1-0 saja kita di babak pertama. Roberto Firmino. Marquinhos. Backpass ke belakang dan garis bar masih kita pertahankan di merah. Di awal babak kedua ini Miranda. Belum ada pergantian pemain. Danilo dari Brazil. Douglas Costa. Ronaldinho lagi. Apakah shoot lagi? Shoot Ronaldinho. Alexandro. Neymar Junior coba mengejar bola. Kita masih punya Everton Suarez yang posisinya bisa bermain di posisi yang ditempati oleh Neymar. Mungkin nanti kita coba menggantikan Everton Suarez.
memasukkan Ferran Torres maksudnya, menggantikan dengan Neymar Junior. Dias. Masih Dias crossing. Godoy. Doy. Saya mau coba tarik dulu Douglas Costa. Saya masukkan siapa di sini? David Neres menggantikan Douglas Costa. Neto kiper ketiga yang kita mainkan. Acado. Quintero. Kita netralkan dulu. Dan Panama tidak menarik garis bar menjadi netral. Tetap merah berusaha menyerang. Berusaha bermain agresif. Arthur. Dikolongin. David Neres, pemain yang baru masuk. Robertson. Ronaldinho. Paulo Alexandro. Firmino. Firmino. Shooting. Firmino. Kita akan masukkan lagi siapa di sini? Neymar. Saya akan coba tarik Neymar menggantikan dengan seorang Everton Suarez. Karena kita memang butuh seorang Neymar, teman-teman, nanti di babak berikutnya. Semoga saja Neymar bisa dimainkan. Firmino. Ini pemain lainnya telat banget maju membantu Firmino. Vargas. Potong oleh Marquinhos. Danilo. Yang sudah stamina cukup terkuras. Ronaldinho. Firmino. Everton Suarez. Suarez. Masih Everton. Belum. Macado. Oke, Brazil. Ayo coba serang lagi. Danilo kita tarik menggantikan Dani Alves. Miranda. Marquinhos. Fabinho. Alexandro. Everton. Oke, Ronaldinho. David Neres. Dani Alves. Dani Alves shooting. Alexandro. David Neres. Cooper. Kembali menyerang Panama. Everton kena mukanya, itu sakit itu. Sampai tadi menghindar. Oke, masih bisa kita halau. Neto. Murillo. Awas kawan-kawan, 6 menit tersisa ini. Torres. Hampir. Kita meremehkan lawan. Lagi-lagi diserang habis-habisan. Applause buat Panama. Ini permainan yang atraktif dari seorang Panama, pemain Panama. Tidak kenal henti, tidak kenal takut melawan Brazil. Serangan demi serangan. Neto. Blackman masuk menggantikan Torres. 4 menit tersisa. Oke, David Neres. Ronaldinho. Salah miskomunikasi tadi. Bisa lumpan. Vargas. 3 menit. Oke. Fabinho. Mampukah gol lagi? Everton Suarez. Shooting Everton Suarez. Pelanggaran siapa nih? Offside lagi. Mejia. Mejia. 0-1. Hanya bisa menciptakan satu gol saja kita lewat Ronaldinho, teman-teman. Perlawanan ketat dari Panama, dan memang saya harus berikan aplaus luar biasa untuk Panama, teman-teman. Dari hasil statistika terlihat bahwa Panama berusaha untuk menjebol gawang Brazil, teman-teman, dengan 5 kali shooting, 2 kali on target Brazil, 4 kali shooting dan 2 juga on target. Intercept Brazil cukup banyak melakukan intercept, 12 intercept. Pertandingan lainnya, Uruguay menang 1-3 keluar sebagai juara grup.
Paraguay kalah menghadapi Ekuador. Apakah Ekuador yang akan kita hadapi? Kolombia menang menghadapi Peru. Kolombia yang lolos menemani Brazil. Argentina keluar sebagai juara grup ditemani oleh Chile. Tinggal kita lihat apakah lawan berikutnya Ekuador atau Chile. Kita next. Kita akan menghadapi runner up dari grup A. Ekuador versus Brazil. Sebagaimana rencana kita teman-teman di awal ketika mainkan Copa America, ketika kita bisa lolos dari fase grup, maka kita akan naikkan tempo permainannya dari superstar jadi legendary. Kita lihat nanti bagaimanakah permainan Brazil di level legend mulai dari babak quarter final Copa America menghadapi Ecuador. Semoga di next episode saya bisa membawa Brazil lolos ke semifinal. Kita lihat dulu di kompetisi ini siapa saja yang berhadapan sebelum kita close episode kali ini. Knockout phase, Uruguay bertemu dengan Venezuela, Brazil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Chili, Kolombia. Kalau kita menang dan Uruguay menang, ini di semifinal akan ada partai Uruguay dan Brazil. Kalau kita bisa menang dan Uruguay juga menang dengan Argentina, kalau misalnya mulus perjalanannya, bisa ketemu di final teman-teman. Asal Brazil dan Argentina mulus, semoga saja itu bisa terjadi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari channel Pemain 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.